Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Rizal Kurniawan Tutorial. Jadi ini membahas tentang teknologi unboxing dalam tutorial. Nah, berita datang dari produk wearable ternama atau produk smartwatch ternama, itu datang dari Oppo, yaitu dilansir dari berita online dari Metro Sultan, yaitu inilah fitur utama Oppo Watch 4 Pro yang bakal diluncurkan pada 29 Agustus. Intip yuk sebelum beli. Alasannya yaitu rumor tersebut luas, atau maksudnya rumor tersebar luas bahwa Oppo Find M3 Flip akan diumumkan pada 29 Agustus di China. Karena perusahaan sudah mulai menggoda Watch 4 Pro, tampaknya smartwatch tersebut akan debut bersama M3 Flip. Dalam postingan Weibo baru, perusahaan menerbitkan beberapa poster untuk mengonfirmasi spesifikasi kunci dari jam tangan pintar andalan berikutnya. Spesifikasi utama Oppo Watch 4 Pro. Poster baru mengonfirmasi bahwa Oppo Watch 4 Pro akan dilengkapi dengan chipset ganda, di chip Snapdragon UE5 dan BES 2700, dan terakhir mungkin hadir terutama untuk mode daya rendah. Oppo Watch 4 Pro menampilkan layar selalu aktif LTPO yang tetap aktif bahkan saat pergelangan tangan tidak diangkat. Tidak seperti jam tangan pintar pada umumnya dengan tampilan hitam putih. Tidak seperti jam tangan pintar lainnya, Oppo Watch 4 menawarkan layar selalu aktif atau AUD penuh warna, bukan AUD hitam putih. Oppo Watch 4 Pro berjanji untuk memberikan data pelacak kesehatan yang akurat berkat penyertaan sensor presisi tinggi. Ini mencakup sensor detak jantung 8 saluran, sensor oksigen darah 16 saluran, sensor suhu pergelangan tangan, dan sensor EKG. Oppo Watch 4 Pro berjanji untuk menawarkan pengalaman yang mirip dengan smartphone karena dilengkapi dengan 85 plus aplikasi Pro install mandiri. Antara itu, atau selain itu, jam tangan pintar ini menawarkan memori operasional 2 GB, memungkinkan kecepatan transfer data 4,2 GB per detik. Khususnya waktu respon layar telah ditingkatkan dari 922 milidetik menjadi 770 milidetik, sedangkan kecepatan peluncuran aplikasi detak jantung telah dikurangi dari 572 milidetik menjadi 246 milidetik, dan waktu mulai aplikasi olahraga telah dipersingkat dari 594 milidetik menjadi 207 milidetik. Laporan mengungkapkan bahwa Oppo Watch 4 Pro akan mengemas baterai 570 mAh dalam hal desain yang akan dilengkapi dengan rangka baja tangan karet 316 dan dasar keramik. Itu juga diharapkan datang dengan dukungan eSIM. Terima kasih sudah menonton channel ini, jangan lupa klik. Dari tadi telah berita yang datang dari maksudnya terjadi adalah berita yang datang dari produk gadget ternama atau produk wearable ternama atau produk smartwatch ternama, yaitu datang dari Oppo, yaitu dilansir dari berita dari Metro Sultan, yaitu inilah fitur utama Oppo Watch 4 Pro yang bakal diluncurkan pada 29 Agustus. Intip yuk sebelum beli. Terima kasih sudah menonton channel ini, jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share, dan tekan tombol loncengnya agar sudah notifikasi tentang video belajar tentang teknologi unboxing dan tutorial. Tentang kerja saya terus kembang. Terima kasih.